Hai Sobat Unif Putra Batam, hari ini masih bingung kuliah di mana? Ya, di Unif Putra Batam aja. Kali ini, Unif Putra Batam membuka pendaftaran mahasiswa baru periode September 2021. Setelah melakukan pembayaran formulir, kamu langsung bisa melakukan tes TPA. Untuk registrasi ulang dapat dilakukan setelah kamu dinyatakan lulus TPA. Untuk pendaftaran bisa dengan dua cara. Pertama yaitu secara online, kedua dengan cara langsung datang ke kampus A Tumbesi atau kampus B Nagoya, Unif Putra Batam. Ada 9 program studi unggul yang bisa kalian pilih sesuai dengan skill dan minat kalian. Untuk mendukung perkuliahan kalian, Unif Putra Batam juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti labor yang sesuai dengan program studi kalian, peralatan yang lengkap untuk keperluan praktik, perpustakaan online dan offline, dan masih banyak lagi fasilitas yang lainnya. Jika kalian bekerja tapi ingin kuliah jalan terus, di Unif Putra Batam menyediakan 3 jadwal. Untuk syarat dan ketentuan yang lengkap, yuk cek di www.upbatam.ac.id. Mau kuliah sambil kerja? Hehehe, atau kerja sambil kuliah? Ya di sini saja.